Kami bersyukur hari ini untuk hari kenikmatan yang Kau berikan. Kau membebaskan kami, Kau memerdekakan kami. Haleluya. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, sukacita kami Bapa Yahweh, karena kami tahu hari ini kami dibebaskan. Amen. Kami dibangkitkan, kami dihidupkan. Kami menjanjikan hidup kami hanya bagimu Bapa. Beracaralah Engkau terus dalam hidup kami. Amen. Peliharalah terus hidup kami Bapa, supaya sampai pada waktu yang Kau kenan, Engkau mendapati apa yang Kau mau dari hidup kami. Supaya pada waktunya tiba Bapa, Engkau mendapati kami dan kami mendapat bagian kami. Kami dan keturunan kami, Engkau berkati Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk janji itu. Sebab kami dan namamu, dan kami dimeteraikan di dalam namamu Yeshua. Oleh karena itu kami mau percaya Bapa, hanya di dalam tanganmu ada ketenangan itu. Maka biarlah tenang jiwa kami sekarang. Kami boleh melihat segala sesuatunya sebagaimana Engkau melihat Bapa Yahweh. Kami boleh melihat saudara kami seperti bagaimana Engkau melihat mereka Bapa Yahweh. Maka besarlah sukacita kami oleh karena Engkau. Terima kasih Bapa Yahweh. Terima kasih untuk hari ini Gibeon boleh ada. Terima kasih Engkau membantu menolong Gibeon sampai perjalanannya 9 tahun. Maka aku meminta daripadamu di hadapan umatmu Bapa, lanjutkanlah kemurahanmu, lanjutkanlah kasih setiamu. Jadikanlah Gibeon seperti yang Kau mau. Buat dan selaraskan rancangan-rancangan yang ada di Gibeon seperti rancanganmu Bapa Yahweh. Buat Gibeon berjalan seperti apa yang Kau mau Bapa. Mampukan setiap kami. Demi dan di dalam nama Yeshua kami mengucap syukur. Kami berterima kasih juga Bapa untuk kehadiran Opung di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk keberadaan keluarga Del Sitorus Bapa Yahweh. Untuk apa yang ada hari ini, kiranya berkemurahanlah Engkau melanjutkan kasih setiamu. Apa saja yang Bapa Yahweh Engkau dapati perkenanan di atas almarhum Opung DL kami, kami minta Bapa berlanjut kemurahan itu atas keturunannya, supaya keturunannya boleh terus memiliki kekuatan untuk mengangkat panji namamu.
namamu Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih. Berkati opung buruh kami Bapa. Ibu Luseria Siagian Bapa, berkati dia. Berikan dia kekuatan Bapa Yahweh. Mampukan dia, lanjutkan umurnya, panjangkan umurnya Bapa. Sebab banyak pekerjaan yang hendak dia kerjakan bagi namamu. Oleh karena itu, biarlah kemuliaan menyelimuti dia dengan panjang umur dan lanjut usia. Dia memberkati semua pekerjaanmu Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih. Sekarang umat Tuhan, pulanglah ke dalam rumahmu. Bawalah berkat yang daripada Yahweh. Biarlah engkau dan seisi rumahmu diberkati Elohim. Sebab hari ini berkat Sabat itu menjadi bagianmu. Engkau akan dibuatnya melompat-lompat di atas gunung-gunung pergumulanmu. Dan engkau akan berkemenangan. Sebab itulah berkat Sabat yang disediakannya bagimu. Dan oleh karena kemurahan Yahweh, aku mengangkat tangan atas engkau dengan otoritas di dalam nama Yeshua. Inilah berkat yang diperintahkan kulepaskan atas engkau. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bashem Yeshua Hamasiah Yahweh Sebaot. Demikianlah berkat ini menjadi berkatmu dan menjadi berkatku juga. Sebab Yahweh lah yang akan dipermuliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kiranya Yahweh memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan kita katakan haleluya tiga kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Yahweh lah segala pujian, hormat dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan amin, haleluya. Amin, amin.